أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Maksudnya, demi sesungguhnya Allah redha akan orang-orang yang beriman ketika mereka memberikan pengakuan taat setia kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawah naungan pohon yang termaklum di Hudaybiyah. Maka dengan itu ternyata apa yang sedia diketahuinya tentang kebenaran iman dan taat setia yang ada dalam hati mereka. Lalu ia menurunkan semangat tentang tenang tenteram kepada mereka dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat masa datangnya. Dan dengan banyak harta rampasan perang yang mereka akan dapat mengambilnya. Dan ingatlah Allah adalah Maha Kuasa lagi amat bijaksana. Sebagai memuliakan orang-orang yang memberikan pengakuan taat setianya di Hudaybiyah, Allah berfirman kepada mereka, Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang kamu akan mengambilnya. Lalu ia menyegerakan untuk kamu harta rampasan perang ini, serta ia telah menahan tangan manusia yang pihak musuh di situ daripada menyerang kamu. Allah melakukan yang demikian supaya kamu beroleh manfaat dan supaya menjadi tanda yang membuktikan kebenaran janjinya bagi orang-orang yang beriman, dan juga supaya ia menambahkan kamu hidayah ke jalan yang lurus. Dan ada lagi harta rampasan lain yang kamu belum dapat menguasainya, tetapi Allah telah memelihara harta itu dengan kekuasaannya untuk kamu mendapatnya. Dan ingatlah Allah adalah amat berkuasa atas segala sesuatu. Dan jika sekiranya orang-orang kafir dari penduduk Mekah itu memerangi kamu di Hudaybiyah, tidak membuat perjanjian damai, tentulah mereka akan berpaling melarikan diri dengan kekalahan. Kemudian mereka tidak akan beroleh sesiapa pun yang menjadi pelindung atau memberikan pertolongan. Ayat ini menceritakan Allah mengisytiharkan keredaannya kepada sahabat-sahabat Nabi di kalangan Muhajirin dan Ansar yang berbai'ah di bawah pokok di Hudaybiyah. Setengah ulama mengatakan bai'ah tidak lari di medan perang. Setengah ulama mengatakan bai'ah bersedia untuk mati. Bukan saja tak lari, berjuang sehingga mati. Itu bai'ah yang dilakukan. Allah mengisytiharkan mereka adalah ahli syurga. Itu makna keredaannya. Para ulama menganggarkan jumlah mereka 1,500 orang. Ada yang mengatakan 1,400.
ada yang mengatakan 1,300. Kecuali seorang munafik yang bersembunyi di belakang di sebalik unta yang tidur, tak mau bai'ah. Dia menunjukkan munafiknya, dia tak termasuk dalam keredaan Allah. Allah Ta'ala mengetahui semua. Mereka yang berbai'ah ini adalah mereka yang benar imannya. Bila membuktikan keimanan itu di masa kesusahan, peristiwanya berlaku setelah peperangan Bani Mustaliq yang berlaku di bulan Syawal. Dan tentera Islam berjaya mengatasi Bani Mustaliq. Pada bulan Zulqa'dah, Rasulullah SAW mengarahkan sahabatnya seberapa ramai yang dapat bersedia untuk ke Mekah mengerjakan umrah bagi menghilangkan kerinduan mereka terhadap Mekah. Bila mereka telah selesai dengan kelengkapannya untuk berumrah dengan tidak membawa panah, senjata jarak jauh, hanya membawa pedang di sarung, itu pakaian biasa, senjata kecil sahaja, menunjukkan mereka pergi bukan bertujuan untuk berperang, pergi untuk mengerjakan umrah. Dan adalah menjadi amalan masyarakat Arab, tidak boleh ganggu orang yang pergi ke Mekah, kerana Mekah adalah negeri aman yang diisytiharkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan mereka menerima perisytiharan ini apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berhampiran dengan Mekah. Tiba-tiba bala tentera Quraisy, termasuk di dalamnya Khalid ibn al-Walid radhiyallahu an, di masa itu dia tak masuk Islam lagi, menghalang tentera Islam daripada masuk ke Mekah. Sedangkan orang Islam bukan nak berperang, kalau nak lawan pun tak apa. Dan tiba-tiba unta yang ditunggang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menerung. Menerung makna duduk. Gajah menerung, unta menerung. Mana duduk semena-mena. Lalu sahabat pun heran, mengapa unta ni menerung? Duduk. Nabi bersabda, "Ma khala'at wa ma huwa laha yakhluq, walakin habasaha habisul fil an Makkah. La tad'uni Quraisy al-yawm ila khuttatin yas'aluni fiha silatul rahimin illa a'taituhum iyaha." Unta ni dia tidak menerung, tidak duduk, balakan dia dihalang. Barangkali dihalang oleh yang pernah menghalang gajah yang masuk Mekah, kata Nabi. Di mana Quraisy tidak membiarkan aku pada hari ini, walaupun aku minta untuk mengadakan hubungan silatul rahim. Kalau mereka minta, aku beri pada hari ini. Tapi mereka halang. Mereka tak benar. Maka berhentilah pasukan Nabi SAW di situ. Lalu sahabat kata, "Ya Rasulullah, kawasan ini kering kontang, tidak ada air. Tak ada air di sini." Lalu Rasulullah kebetulan ada panah. Anak panah je ada. Busur tak ada. Ambil anak panah, beri kepada seorang sahabat. Setengah ulama mengatakan sahabat itu Najiyah binti Jundab bin Umair al-Aslami. Kata setengah Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma, dua orang sahabat. Rasulullah kata, "Mungkin pacok panah ni. Ambil panah ni, cap pacok tempat tanah kena." Lalu mereka pacok tanah. Pacok panah di tanah itu. Sebaik saja dipacok, keluar air. Serta mereka, ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan air itu boleh digunakan oleh 1,500. Jumlah yang besar. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menghantar Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an untuk berunding. Hantar Sayyidina Uthman
untuk berunding, untuk menyelesaikan masalah. Bila hantu Saidina Uthman, Saidina Uthman adalah seorang yang terkenal dengan penyabar. Bukan macam Saidina Umar pemanas. Bukan macam sahabat-sahabat yang lain, Saidina Ali pemanas. Saidina Uthman orang yang paling lembut. Dan orang Quraisy pun tahu bila mari Saidina Uthman, kata dia, "Sah Muhammad mari ni bukan nak berperang. Dia mari nak buat umrah. Tapi tak apalah, ini peluang kita berkena dia." Lalu mereka menghantar pemimpin mereka Suhail bin Amr untuk berunding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dimeteraikan perjanjian. Dan Nabi menyuruh Saidina Ali tulis surat perjanjian. Saidina Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail bin Amr, "Kami tak tahu Bismillahirrahmanirrahim. Kami tak tahu, tak pernah dengar Bismillahirrahmanirrahim." "Tulis Bismikallahumma." Nabi kata tulis, wahai Ali, Bismikallahumma. "Tulis Bismikallahumma. Dengan nama Allah, wahai Tuhan kami." Tak apa, tak tulis Bismillahirrahmanirrahim. Dia minta, tak jadi rosak makna dia. Tulis, ini cara berunding. Nabi kata tulis, "Min Muhammad hadha ma'ahida. Baina Muhammad Rasulillah." Ini ialah perundingan yang dimeteraikan di antara Muhammad Rasulullah. Kata Sahib Amal, "Jangan tulis Muhammad Rasulullah. Kalau kami terima mu Rasulullah, ketak berlawan kita. Kami dah masuk Islam, kami dah terima Rasulullah. Tulis nama mu dan tulis nama ayahmu," kata dia. Ini kasarnya. Kata Nabi, "Wahai Ali, buang tulisan itu." Syed Ali kata, "Saya tak mau buang." Syed Ali bekah, "Tak mau buang. Saya tak mau rubah perkataan Muhammad Rasulullah." Kata Sina Ali yang menulis perjanjian itu, "Rasulullah kata dekat mana? Dekat mana mu tulis?" Sina Ali pun tunjuk sini. Rasulullah pun hapus dengan tangan dia sendiri. "Rasulullah buang Muhammad Rasulullah. Tulis min Muhammad bin Abdullah. Daripada Muhammad bin Abdullah. Tulis Muhammad bin Abdullah." Kemudian isi perjanjiannya, di antara isi perjanjiannya, tak boleh berperang dalam masa 10 tahun. Ini barang yang dimeteraikan perjanjian di antara dua pihak, tak boleh berperang dalam masa 10 tahun. Dalam masa 10 tahun ini tak boleh ganggu antara satu sama lain. Dan di antara perkara yang menjadi pertikaian ialah bila ditulis mana-mana orang yang masuk Islam yang lari ke Madinah hendaklah dihantar balik ke Mekah. Dan mana-mana orang Islam yang melarikan diri murtad ke Mekah, tak payah hantar balik. Bertimbul di sini, Saidina Umar menegur. Saidina Umar menegur Nabi SAW. "Ini penghinaan terhadap kita, wahai Rasulullah. Ini menghina kita. Orang kita yang lari, tak boleh hantar balik. Orang dia masuk Islam, kena hantar balik ke dia pula. Macam mana ni? Ini berat sebelah. Wahai Rasulullah," kata Saidina Umar, "adakah engkau ni Rasulullah?" Nabi kata, "Ya Rasulullah." "Adakah mereka ni kafir?" "Ya, kafir." "Kita orang Islam masuk syurga. Mereka masuk neraka." "Ya, mereka masuk neraka, kita masuk syurga," kata Rasulullah. "Kalau macam tu, macam mana? Ini penghinaan terhadap kita." Surah kata, "Isbiru fa innallaha yaj'alu hadha suluh sababan ila zuhuri dinih." Isbiru, sabar. Allah Ta'ala jadikan perdamaian ini untuk menzahirkan agamanya. "Aku Rasulullah. Aku Rasulullah. Allah Ta'ala akan menyelamatkan kita. Jangan bimbang." Saidina Umar kata, "Fa'alama na'tid daniyah fi dinina wa narji' wa lamma yahkum Allahu bainana wa bainahum." Ya, tak apa, kita menerima perjanjian yang hina ni. Yang hina ni, kata Saidina Umar. Rasulullah kata, "Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan aku.
Sayyidina Umar tak puas hati dengan Abu Bakar. Wah, Abu Bakar, mu dengar ada perjanjian yang tadi. Dengar? Kita betul? Betul? Puak-puak kafir Mekah ini bersalah. Salah? Kenapa Rasulullah buat situ? Buat begitu? Bakar, dia Rasulullah. Dia Rasulullah. Dia tahulah dia buat. Allah tidak mensia-siakan dia. Kata Rasulullah. Sebaik saja tengah-tengah buat perjanjian, Allah Ta'ala menguji. Mari Abu Jandal bin Suhail, seorang Islam yang ditahan di Mekah, ditahan oleh ayah dia, datang pergi kepada Nabi untuk menyelamatkan diri dia. Oleh kerana perjanjiannya kata kena serah balik, Rasulullah kata serah balik. Ini ujian. Macam mana nak masuk Islam, mari minta tolong, Rasulullah kata balik mula. Ini menyentuh perasaan orang Islam. Rasulullah bersabda, "Annallaha yasaj'alu lahu farajan wa makhraja." Allah Taala jadikan baginya kelepasan dan keselamatan. Jangan bimbang. Allah Taala akan selamatkan. Jangan takut, Rasulullah kata. Ini perjanjian. Maka dia menteralah perjanjian. Mengapa Rasulullah buat perjanjian yang sebegini rupa? Kerana Rasulullah adalah seorang rasul yang dipelihara oleh Allah Ta'ala dan seorang yang bijak. Di antaranya bukan saja seorang rasul, manusia biasa, juga seorang ahli politik. Seorang ahli politik yang handal. Seorang ahli politik, penglima tentera yang bijak. Perjanjian Hudaybiyah ni, bila orang Quraisy menerima perjanjian Hudaybiyah, bermakna orang-orang kafir Quraisy mengiktiraf Madinah adalah sebuah negara Islam. Sebagai perjanjian dia antara pihak dengan pihak yang lain, mestilah dia iktiraf pihak yang lain. Dengan sendiri dia iktiraf Islam adalah agama yang ada baginya sebuah negara dan kerajaan. Ini yang penting. Biar dulu dia terima, dia iktiraf kita sebagai sebuah negara. Yang kedua, perjanjian Hudaybiyah ni menghilangkan peperangan dalam masa 10 tahun tak berperang. Bila tak berperang, maka dia tak boleh ganggu. Tak boleh ganggu orang masuk Islam. Hak dia ikut makna dia lah. Tak boleh ganggu. Tak boleh ganggu dia. Jangan ganggu. Dan dia tak boleh ganggu orang Islam. Di masa inilah beribu-ribu orang masuk Islam. Orang berani masuk Islam. Kerana tidak ada gangguan lagi. Ini hikmat yang sahabat Nabi tak nampak. Yang hanya dinampak oleh Nabi SAW. Kemudian Abu Jandal bin Suhail yang disuruh balik tadi, dia melarikan diri. Melarikan diri, dia tak pergi ke Madinah, dia pergi ke lain. Dia pergi ke lain. Di mana dalam perjanjian ini, kalau orang Mekah lari ke Madinah, kena hantar balik. Orang Madinah lari ke Mekah, hak murtad, tak payah hantar balik. Hak murtad, biar ke dia lah. Dia balik ke puak dia. Dia duduk, pak kita ni, wak habis berah dia. Itu ibaratnya. Abu Jundal, dia tak lari ke Madinah, dia lari ke lain. Dia lari ke lain, dia duduk di bukit. Dia duduk di bukit dengan bekalannya, dengan puak-puak dan pasukan dia. Dan dia melancarkan perang gerila. Perang gerila ni perang curi terhadap musuh-musuh yang melintas. Di mana Abu Jundal ni tak masuk dalam perjanjian. Kerana perjanjian tadi lari ke Madinah. Dia tak lari ke Madinah, dia lari ke lain, bukan Madinah. Maka Quraisy tak boleh campur tangan dalam masalah ini. Dan Nabi tak bertindak. Ini di luar daripada perjanjian. Abu Jandal yang Islam tadi melepaskan dia dari Mekah dan dia bertindak dia sendiri. Ini di luar daripada perjanjian. Kemudian mana-mana pihak boleh bernaung dengan pihak yang lain. Ada kabilah-kabilah Arab, di antaranya Bani Bakar, bernaung di bawah Quraisy. Ada kabilah Arab, di antaranya Khuza'ah. Di kalangan mereka banyak tak masuk Islam lagi. Mereka bernaung di bawah Nabi SAW. Kerana kabilah Khuza'ah ni mempunyai hubungan baik dengan datuk nenek moyang Nabi SAW. Baik dengan Nabi dan anak beranak Nabi. Walaupun mereka tak masuk Islam, mereka baik dengan Nabi di atas dasar anak beranak baik antara satu sama lain. Khuza'ah bernaung di bawah Nabi. Dalam masa inilah orang Islam berjaya memelihara akhlak mereka.
memelihara syarat-syarat perjanjian. Tapi orang Quraisy tak boleh kawal anak buah dia. Tiba-tiba Bani Bakar yang bernaung di bawah Quraisy menyerang Khuza'ah. Ini melanggar perjanjian. Bila dia langgar perjanjian, terbakar perjanjian Hudaybiyah. Inilah yang membolehkan Nabi menawan Mekah. Membawa bala tentera yang lebih besar masuk ke Mekah dan membebaskan Mekah. Bila perjanjian Hudaybiyah sudah dibatalkan. Ini kita akan baca kisahnya. Banyak tepat untuk kita baca kisahnya. Dan Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada orang Islam. Apa yang menarik sebelum daripada itu yang disebut dalam ayat ini, Allah Ta'ala telah meredai orang yang berbaiat walaupun peperangannya tak jadi. Peperangannya tak jadi, bila Saidina Uthman tak balik, maka Nabi mengajak membela Saidina Uthman. Bila tersebar Saidina Uthman sudah dibunuh. Ini sahabat kita sudah dibunuh. Dia sudah melakukan pencabulan terhadap tanah haram. Dan kita mesti berperang. Walaupun kita tidak ada panah. Kita tidak ada tombak yang panjang. Kita ada pedang saja. Kita akan perang mereka. Maka Nabi minta bai'ah. Minta berjanji dengan sahabat dia. Siapa di antara kamu yang sanggup berperang, tidak mengundurkan diri sekali-kali. Sama ada menang ataupun kalah ataupun mati. Tak ada kalah. Menang ataupun mati. Ini dua perkara. Lalu sahabat-sahabat ni tampil ke hadapan berbai'ah dengan Nabi SAW yang dikenali dengan bai'atul ridwan. Kerana bai'ah ini mendapat peristiharan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikut riwayat Asy-Sya'bi, orang yang pertama tampil ke hadapan memegang tangan berbai'ah ialah Abu Sufyan Al-Asadi radhiyallahu anhu. Ini orang yang pertama pegang tangan berjanji kepada Rasulullah, saya sanggup mati, saya sanggup tidak akan undur sekali-kali berbai'ah. Lepas tu diikuti oleh orang lain yang jumlahnya setengah ulama kata 1300, ada kata 1400, ada kata 1500. Allah Ta'ala yang maha mengetahui bilangan yang tepat. Dan mereka ni Allah Ta'ala sebut yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Yang ini tangan yang memegang tangan Nabi SAW. Tangan Allah di atas tangan mereka. Dan Allah Ta'ala mengisytiharkan, laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta syajarah. Sesungguhnya Allah redha terhadap orang-orang yang beriman apabila mereka berbai'ah di bawah pokok. Di mana Nabi SAW bersandar di bawah pokok di Hudaybiyah. Saidina Umar duduk dekat memegang tangan orang, ajak bai'ah seorang demi orang seorang. Mereka berbai'ah. Dan Allah Ta'ala menurunkan ayat mengatakan redha. Fa'alima ma fi qulubihim. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati-hati mereka. Fa'anzala sakinata alaihim. Lalu Allah menurunkan ketenangan ke atas jiwa mereka. Fa'asabahum. Dan Allah Ta'ala mengurniakan ganjaran kepada mereka. Fathang qariba. Di antara ganjaran itu ialah kemenangan yang hampir. Kemenangan yang hampir, setengah ulama mengatakan pembukaan Mekah. Setengah ulama mengatakan menawan Khaybar. Kota yang berlapis-lapis yang dibina oleh orang Yahudi. Dan termasuklah juga menjatuhkan kuasa besar dunia Parsi dan Rom. Allah Ta'ala janji dengan ganjaran yang besar. Bila turun ayat ini, Saidina Uthman masa itu tak balik lagi. Dan Rasulullah pegang tangan dia dengan tangan. Ini tangan Uthman, Rasulullah kata. Ini tangan aku. Uthman masuk sama dalam Hudaybiyah ini. Uthman termasuk di kalangan mereka yang diredha oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuk dalam ayat ini. Bila tahu pohon kayu Nabi bersandar, nak dipuja pohon kayu pula. Ini zaman Nabi sudah wafat. Zaman Saidina Umar. Bila Saidina Umar dengar berita orang dipuja pohon kayu, Saidina Umar kata, dia tebang pohon kayu. Maka pokok kayu itu ditebang. Ini jenis muja ni bukan cara Islam. Islam tak benar kita memuja benda. Jangan puja benda. Ini menyebabkan Saidina Uthman
tebang pokok kayu. Di atas dasar inilah kerajaan Arab Saudi membuang beberapa tempat sejarah. Kerana orang pergi haji, duduk pergi puja tempat-tempat itu. Itu alasannya. Ha, pergi puja tempat-tempat sejarah ini. Ini menyebabkan berlakunya perkara-perkara bid'ah. Itu puncanya. Dan Allah Ta'ala menjanjikan kemenangan yang besar. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha. Dan ghanimah. Ghanimah yang banyak. Yakni harta-harta rampasan yang banyak. Yang dapat diberi oleh Allah Ta'ala. Dalam ayat yang kita baca minggu lepas. Harta rampasan ini harta rampasan Khaybar. Yang diberi kepada mereka yang berbaiat dalam peristiwa Hudaybiyah saja. Tak diberi kepada orang lain. Menyebabkan orang munafik duka cita kerana tak dapat bahagian. Sebab mereka telah nunuk kepada harta-harta ini. Allah Ta'ala telah menentukan ghanimah ini ialah kepada mereka yang hadir dalam Hudaybiyah. Setengah ulama' mengatakan ghanimah ini ghanimah pembukaan Mekah. Pendapatnya da'in. Yang kuatnya ialah ghanimah Khaybar. Di antara ghanimah Khaybar itu ialah tanah Farak. Tanah Farak ni ialah kebun tamar yang luasnya mungkin ribu ekar. Yang diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahagian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi wafat, Nabi meninggal dunia, Sayyidina Fatimah dan keluarganya minta pusaka daripada Farak. Daripada Abu Bakar. Supaya menyelesaikan pusaka ini. Di mana peristiwa ini dijadikan hujah di golongan Syiah. Mengatakan sana Abu Bakar, tak tunaikan pesaka dengan betul. Bila Fatimah dan keluarga Nabi minta harta Farah, Abu Bakar mengatakan bahawa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda bahawa seorang Nabi tidak boleh mewarisi pesaka harta. Nabi dia boleh mewarisi pesaka ilmu. Harta banyak-banyak tak boleh mewarisi pesaka. Harta peninggalan Nabi adalah peninggalan untuk umat, bukan untuk keluarga dia. Maka Abu Bakar tidak membahagikan fadak kepada keluarga Nabi SAW berdasarkan kepada hadis ini. Ribu ekar dia beri kepada negara, kepada umat Islam, bukan kepada keluarga zuriat Nabi SAW. Ini alasan yang diberi oleh Abu Bakar dalam peristiwa ini. وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ. Allah menjanjikan kepada kamu harta-harta rampasan yang banyak yang kamu ambil. Lalu dia menyergakan kepada kamu ini. Harta ini disergakan oleh Allah. Selepas hari itu, berlakunya balik daripada Hudaybiyah, berlakunya perang Khaybar. Khaybar ialah negara kota kepunyaan orang Yahudi. Yang sudah tentu banyak hartanya, banyak kebunnya, banyak tanamannya, banyak barang berharga. Orang Yahudi terkenal dengan puak yang kaya raya. Maka setelah Yahudi dikalahkan dalam peperangan Khaybar, harta-harta Khaybar dibahagikan kepada sahabat-sahabat yang hadir dalam peristiwa Hudaybiyah. Wa kaffa aydiyan nasi ankum. Dan Allah Ta'ala menghalang musuh daripada kamu. Allah Ta'ala menghalang musuh daripada kamu. Di mana musuh tidak boleh mengalahkan kamu. Mengikut Ibn Abbas, musuh ini ialah Uyainah bin Hisin Al-Fazari, Uh bin Malik Al-Nadri. Kedua orang pemimpin ini telah mengumpulkan bala tenteranya untuk menyerang Nabi dari belakang. Bila Nabi nak serang Khaybar, dia mengumpulkan tentera untuk serang Nabi bagi membantu orang Yahudi Khaybar. Mereka dikalahkan oleh Allah. Dengan rasa haibah dan gerun terhadap tentera Islam, mereka berundur, tak payah berperang. Allah Ta'ala masukkan kegerunan dalam hati mereka. Dan Nabi terus berperang dengan Yahudi Khaybar. Ini pertolongan Allah. Setengah ulama' mengatakan, yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah Nabi mampu untuk mengalahkan musuh-musuhnya, yakni penduduk Mekah. Walaupun dengan pedang tidak ada panah, kalau nak berperang, Allah Ta'ala boleh beri kemenangan. Dan Allah Ta'ala jadikan perdamaian dan tak berlakunya perang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala.
walitakuna ayatan lil mu'minin, supaya perkara itu semua menjadi tanda kepada orang-orang beriman. Peristiwa yang menakjubkan hasil berhudaibiyah, ditawannya Khaybar, ini adalah janji daripada Allah, merupakan peristiwa yang sangat menarik, menjadi tanda kepada orang-orang yang beriman. Walitakuna ayatan lil mu'min, supaya menjadi tanda kepada yang beriman. Wayahdiyakum siratan mustaqimah, dan ia menunjukkan kamu semua ke jalan yang lurus. Di mana kemenangan ini, hikmah daripada peristiwa ini, menambahkan iman kepada orang yang beriman dan menunjukkan mereka hanya Islam ajaran yang betul, petunjuk Allah, petunjuk yang sebenar. Wa ukhra lam taqdiru 'alayha qad ahata Allah biha wa kana Allah 'ala kulli syai'in qadira. Dan yang lain yang kamu tidak mampu menguasainya, yang kamu tak mampu menguasainya, dan Allah telah memeliharanya dan mengurniakan kepada kamu tentang kurnia itu. Para ulama mengatakan, iaitulah dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Selepas wafatnya Nabi SAW, Parsi dan Rom jatuh. Parsi dan Rom ini kuasa besar dunia. Kuasa besar dunia sudah tentulah mempunyai bumi yang luas, kekayaan yang banyak. Ini yang lain, yang kamu tak mampu dulu, kamu tak fikir boleh lawan kuasa besar dunia Parsi dan Rom. Tapi Allah boleh mengalahkan Parsi dan Rom di zaman Abu Bakar, zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan Sa'ad bin Abi Waqqas yang telah berjaya menawan Parsi, sebaik saja menawan Iwan Kisra. Iwan ni macam bangunan besar kerajaan di bawah kerajaan Parsi. Di antara barang berharga yang ada ialah permadani yang dilukis di atasnya daerah-daerah negeri Parsi, yang diletak di atasnya gambar pohon kayu dengan buah-buahnya, bunga dan buah daripada emas dan daripada permata. Daripada emas dan daripada permata. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas kata, hak lain kita bagi, sebahagian boleh ke tentera, harta yang boleh halih, dan sebahagian dia beri kepada negara, kepada kerajaan. Ini kerajaan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, permadani ini kita hadiah ke khalifah, hadiah kepada Amir Mu'minin, beri hadiah kepada Sayyidina Umar ni. Lalu permadani dihantar ke Madinah bersama dengan harta-harta yang lain. Lalu dibagi harta ni. Permadani ni Sayyidina Umar ambil pisah iri. Iri permadani, iri-iri bagi. Sayyidina Umar tak ambil untuk dia. Dibahagikan kepada orang Islam. Dibahagi-bahagi-bahaginya permadani ini. Ini sikap yang ditunjuk oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian berlaku perdebatan yang hangat di antara Salmanul Farisi dan beberapa orang sahabat yang mendesak supaya tanah-tanah di Parsi yang dipenuhi dengan kebun-kebun dan ladang-ladang yang luas dibahagi kepada tentera Islam. Sayyidina Umar kata, tak boleh. Tak boleh bagi kamu. Apa pula pada generasi yang akan datang? Generasi yang akan datang nak makan apa pula? Habis boleh ke puak-puak umum belaka, anak-anak umum belaka? Bagaimana dengan orang Islam di belakang hari? Lalu Sayyidina Osman mengarahkan tanah, tanah ini dikendalikan secara kharaj. Secara kharaj. Yang ini tanah-tanah yang masih ada pemiliknya, dia beri kepada pemiliknya. Dibahagi kepada petani-petani. Dan dikenakan kharaj. Kepada orang Islam dikenakan zakat pertanian. Kepada orang yang bukan Islam dikenakan kharaj. Dan kharaj ini dibahagi dua. Yang pertama kharaj muqasamah. Yang kedua kharaj wazifah. Kharaj muqasamah ialah dicabut daripadanya 10%, 20% ataupun berapa peratus, mengikut kebijaksanaan pemerintah. Daripada hasil pertanian, hasil pertanian berapa banyak, dicabut peratus daripadanya. Ini kharaj muqasamah. Dan kharaj wazifah ialah dicabut bayaran mengikut nilaian tanah.
Tanah anggur lain dengan tanah gandum. Tanah gandum lain dengan tanah tanaman sayur. Tanah dibeza mengikut jenis-jenis tanah. Tanah penempatan lain dengan tanah pertanian. Ini ialah perbezaan yang dibuat oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Umar melihat bila harta sudah banyak, Sayyidina Umar pun membahagikan bahagian-bahagian ini dengan memberi persaraan ataupun bahagian kepada mereka yang bersara. Sahabat-sahabat yang sudah tua, yang tak boleh berjihad lagi, orang-orang Islam yang tak boleh bekerja lagi, dia beri kepadanya dengan panggilan apa, pemberian daripada negara. Zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, apa ini sudah dibuat, tetapi dengan cara yang sama. Sama saja, tak ada beza antara satu sama lain. Dia beri sama. Lalu Sayyidina Umar melihat pentadbiran kerajaan Parsi, iaitulah dengan melakukan taqsimul ata, iaitulah pembahagian mengikut kedudukan seseorang. Orang yang penting dalam masyarakat, dia beri banyak daripada orang yang tak penting. Maka Sayyidina Umar memberi imbuhan kepada sahabat-sahabat as-sabiqun al-awwalun, orang yang awal masuk Islam, yang masuk Islam sebelum pembukaan Mekah, yang ahli Badar, berbeza dengan orang lain. Dan sahabat-sahabat yang masuk Islam kemudian berpembukaan Mekah, dia beri peruntukannya tidak kurang daripada mereka yang masuk Islam sebelum pembukaan Mekah. Lalu mereka bantah, macam mana Rasulullah bagi sama, Abu Bakar bagi sama, bila siapa zamanmu, mu pula beza-beza pula antara masuk Islam belum buka Mekah dengan masuk Islam lepas buka Mekah. Sayyidina Umar kata, wallahi la usawi man qatala ma'a Rasulillah wa man qatala Rasulullah, demi Allah aku tidak akan menyamakan orang yang pernah berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang yang pernah memerangi Rasulullah. Masuk Islam ke dia hari itu menyepalah haliang ni, ampalah liang pernah perang Rasulullah, aku tidak sama di antara mereka yang berjuang Rasulullah dan mereka yang masuk Islam kemudian, saya masa dulu pernah memerangi Rasulullah. Bila saya dengar nama waktu biar ni senyap belaka, tak berani nak lawan lagi. Ini ialah kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, dan adalah Allah di atas tiap-tiap sesuatu maha berkuasa. Allah Ta'ala berkuasa, boleh melakukan dengan kehendaknya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuklah kuasa besar dunia dijatuhkan. Boleh jatuh kuasa besar dunia, Allah Ta'ala jadikan Islam kuasa besar yang tunggal. Dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom, jatuh. Islam jadi kuasa besar tunggal. Hari ini orang Islam jatuh, Amerika jadi kuasa besar tunggal. Ikut pandai dia nak buat. Ini tak betul. Sebabnya kan orang Islam tidak berjihad untuk menegakkan Islam, supaya Islam menjadi kuasa besar dunia. Bila ada negara Islam nak jadi kuasa besar dunia, orang Islam pula diguna untuk lawan sama-sama negara Islam. Ini jadi masalah kelemahan orang Islam di zaman mutakhir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan orang Islam dan kembalikan kemuliaan Islam. Wallahu a'lam.